Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kami akan mencoba untuk mempruning, menggunduli tanaman bayam dalam pot, bayam dalam media gelas bekas minuman aqua. Oke, langsung saja. Ini pruning hasil stekan. Pruning hasil stek baru saja kami ambil dari halaman. Ada bayam yang tumbuh subur, hanya coba-coba mencoba apakah bayam bisa di-stek atau tidak, dengan tujuan seandainya memang bayam bisa di-stek, nanti suatu saat sepertinya bayam ini bakalan bagus untuk menjadi tanaman hias, karena memang di halaman sudah banyak dipetik sama orang, daunnya, batangnya sudah besar. Sudah membentuk. Jadi tujuannya mau dibonsai. Bonsai bayam. Kami pikir yang enggak ada salahnya. Kalau ngebonsai bayam, ada salahnya, selama itu masih ada unsur seni yang baik, kenapa tidak? Emang pasti bertanya-tanya, bayam kok dibonsai gitu, kayak nggak ada tanaman lain aja yang bagus untuk dibonsai, kok bayam dibonsai? Tapi ya, video ini cuma bertujuan untuk menelaah, mempelajari. Karena biasanya tanaman yang berdaun, tanaman yang berkayu itu bisa di-stek. Hanya saja bayam belum ada yang pernah nyoba untuk men-steknya. Maka dalam video ini kami mencoba untuk melakukan itu. Mencoba untuk melakukan itu, siapa tahu bisa. Itu aja. Adapun tujuan umpamanya hasilnya, adapun hasilnya tergantung nanti. Ya, semoga aja bisa jadi bagus. Kalau nggak jadi bagus juga ya nggak masalah. Wayai, wayai. Hanya saja sayang, karena memang batangnya udah ngebentuk gini, udah terbentuk dengan baik. Kalau dibonsai kayaknya bagus. Makanya kami mencoba untuk itu.
Oke, jadi sahabat sudah, ini dia hasilnya. Ya, lumayan juga sih. Jadi, sudah mulai ngebentuk, tinggal kita bentuk lagi nanti. Setelah dipruning kayak gini, kita sungkup dulu. Sungkup, stekan itu sudah ada media tanahnya sudah tersedia. Tanahnya tanah pakai tanah humus ya, tanah dari kompos sama campuran tanah, terus campuran juga dengan pupuk organik cair yang kami buat sendiri itu di botol-botol itu tuh. Nah, botol-botol ini ada ZPT, ada pupuk organik cair sama pupuk pestisida yang kami buat sendiri lewat berbagai bahan yang ada limbah dari rumah. Nah, begini sahabat, ciamik kan, meskipun cuma sebatas bayam ya, kalau bayam bernilai seni dan selama ini orang nggak melirik karena bayam cuma bayam tanaman sayuran dan dimanapun benihnya banyak, kenapa harus pakai bayam untuk membonsai? Tapi kami lain, kami video ini adalah untuk proses coba-coba kami meneliti, trial and error, bisa apa enggak. Kalau bisa bagus ya syukur, kalau enggak ya enggak masalah gitu. Toh tujuannya untuk seni, bukan untuk sistem konsumsi. Begini sahabat, ini dia. Tara. Jadi oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat 6 sore, 6 senja, azan sudah terdengar. Jadi video kali ini kami tutup dan kami akhiri dulu. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi bagi Anda semua. Tunggu video kelanjutan berikutnya, apakah bayam ini bisa bertumbuh dengan baik atau malah justru mati. Tapi ya, kami mudah-mudahan mengharapkan, mudah-mudahan tanaman ini bisa tumbuh sesuai dengan harapan, agar nanti ada video lanjutan berikutnya. Demikian sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.